Kali ini macam cuba untuk tenangkan diri. Dalam diam, geram juga. Geram tu tak geram lah. Dia punya eko-eko geram tu ada lagi. Masalah janganlah kacau orang. Tolonglah. Individu itu dah menyesal ke? Dah meminta maaf ke? Semua orang tahu. Kalau saya buat live, saya tak pernah nak centik pasal orang. Biasalah orang akan komen yang negatif. Saya takkan baca. Tapi orang itu, kalau dia nak buat live, bila disebut, kami dapat tahu daripada orang lain. Bagi kami macam lantak lah. Tapi bila ada orang komen dekat IG kami, kami tak boleh. Dia dah masuk rumah, dia komen. Oh, kesian. Kesiannya dekat tu, dia rindu sebut nama. Kami jadi macam, kenapa baru sekarang nak sebut nama? Kenapa bukan dulu? Kami jadi macam naik hantu. Kalau pasal anak tu, kami jadi sensitif. Apa yang kami lalui daripada dulu, hanya kami dengan Tuhan je yang tahu. Orang lain senang cakap, alah sabarlah, biasalah. Dia orang tak duduk kat tempat kami, tak tahu apa yang kami lalui. Orang yang komen tu, dia cakap, alah tak rugi pun, tak untung pun saya. Ah, memanglah, tapi bila kau sentuh sensitiviti orang, kau tak rasa bersalah ke? Satu lagi pesanan saya pada yang buat live tu, tiba-tiba dia nak sebut nama, konon terpaling tak naya. Bila benda ni viral, orang kata konon kamilah moyan. Apa semua iritan ni tak habis lagi ke iritan? Siapa yang mula dulu? Ni tak. Iritan ni tak move on ke? Ha, duk teringat bekas dia ke? Kau nak jual sambal ke? Nak jual spender ke? Tak payahlah. Nak buat marketing sebut nama supaya orang nampak kesian. Selama ni tak sebut pun. Tiba-tiba sebut. Rindu bagai. Di sebalik kamera ni ada ke tidak? Bertanyakan khabar. Harap. Tak ada masa nak patah tangan pun. Satu Malaysia tahu. Tak ada pun nak kata tanya. Message ke? Call ke? Orang luar memang tak tahu. Semua duk salahkan kami je. Oh, tak bagi jumpa. Hello. Benda tu dah dipersetujui dalam mahkamah dulu. Kalau nak datang, datang je lah. Benda tu dah bertahun-tahun. Bila cakap nanti orang kata kami yang tu move on. Masalahnya, benda tu daripada siapa? Bila anak dah besar panjang, cerdik, dah tumbuh misai, tumbuh janggut, tiba-tiba nak rindu tu yang kami rasa macam marah. Apa lagi drama ni? Kami pula jenis ibu yang sensitif sebab bila ingat, kenapa sekarang? Kenapa bukan dulu masa aku tengah susah, masa budak-budak ni kecil? Netizen yang baru ni tak tahu, kok kisah dulu. Yang tak tahu cerita. Tolong jaga sensitiviti kami dengan anak-anak. Kami tak suka orang ni kadang-kadang ni tak sensitif depan anak. Muka macam bapak. Kata kat anak, ni mesti pandai main bola macam bapak. Tolonglah. Kalau nak tanya, tanya dekat saya. Jangan tanya kat anak. You all tak tahu apa perasaan dia. Dia tak ada memori langsung. Stoplah. Tak payahlah. Orang duk cakap, kesiannya anak you ni perlukan kasih sayang bapak. You yang cakap. You tak tahu kita orang happy macam mana. You tak payah nak konon-konon faham perasaan anak-anak. Tengok dan doakan benda baik. Tak perlu nak melaga-laga ke orang. Yang korang nak macam nak sedih, kesian. Aku yang bela berpeluh-peluh ketiak ni. Bela anak daripada kecil, korang tak kesian. Yang di sana bermodalkan Ailio, sebut sikit saja nama. Oh, kesiannya. Mungkin dia rindu. Kitalah salah, nampak kita salah. Tak fahamlah. Buta perut, buta hati, segala-galanya buta. Satu momen Rita akan ingat sampai mati. Banyak benda yang kami akan ingat sampai mati. Sangat perik. Kalau orang lain kat tempat kami mungkin boleh meroyan, boleh gila. Satu benda kami ingat adalah bila anak kami yang first dikatakan bukan anak dia. Okay, fine. Bukan anak orang lain, okay. So, jangan tengok muka anak aku. Aku takkan bagi dekat. Aku takkan. Orang tak tahu. Bila cakap macam ni, orang kata mulut kami jahat, suka aib orang. Jangan ingat yang cakap lembut. Ya, tak apalah. Itu adalah orang yang paling suci. You all kena korek balik tau. You all akan jumpa siapa yang paling neraka sekali. Korek balik. Kau jaga maruah sebagai seorang wanita yang berharga. Tiba dilabelkan seolah-olah macam perempuan murahan. Masa tu. Itu yang kami simpan sampai sekarang. Tuhan tu maha kaya. Luar sebiji muka. Yang dikatakan bukan anak dia. Tak apa. Macam-macam lah kami lalui. Masa pregnant pergi mahkamah. Malu tu. Rasa nak tutup muka tau. Tak tahu nak tutup muka macam mana. Tapi benda tu dah berlalu. Sekarang kami alhamdulillah sangat tenang, bahagia bersama anak. Dulu tu kami rasa tak nak keluar rumah sebab malu dengan orang. Nak tutup muka semua ada. Anak kecil. Diorang jaga sorang-sorang. Malam-malam je menangis sebab penat sangat. Lama-lama macam tak boleh macam ni. Selama ni kami tak pernah menipu. Kami cakap kami takkan maafkan setakat yang ni sampai bila lah. Orang kata tak baik apa semua. Itu orang cakap. Tapi kami tak boleh paksa diri kami untuk okay, maafkanlah. Tak. Benda tu kena ikhlas. Semua yang terlibat kami takkan maafkan sampai bila. Kalau kau buat salah dengan orang, kau tak minta maaf dengan orang, orang tu tak maafkan kau. Korang je yang tahu apa korang buat. Kami jaga anak dengan cara elok. Kenapa masih poinkan kami salah? Kamilah yang jahat. Kamilah tak bagi jumpa anak. Kamilah mengajar anak supaya benci bapa. Sorry kami tak pernah. Daripada dulu kami selalu tunjuk dia ni siapa. Dia pun tak ada memori. Jasa bapa dia cuma bagi benih saja. Tak ada masa kami nak asuh. Anak kami dah besar. Kami akan tanya Ryan, kalaulah tiba-tiba satu hari dia datang nak jumpa. Ryan nak, Ryan tak nak. Kami tak boleh nak push. Korang jangan menilai orang dari segi tu. Buka mata, buka hati. Kena scan betul-betul.